Jumat pagi, Presiden Joko Widodo meninjau lokasi hutan mangrove dari Taman Hutan Raya Ngurah Rai. Hutan mangrove seluas 268 hektar ini merupakan bekas tambak ikan dan udang yang terbengkalai. Sudah pernah direhabilitasi tahun 1992, menjadi habitat 92 jenis burung dan 33 jenis tanaman mangrove. Jokowi ingin rehabilitasi ekosistem hutan mangrove dimanfaatkan sebagai sarana edukasi, pariwisata, dan penguat ekonomi. Baru saja tadi saya meninjau mangrove forest di Provinsi Bali ini, yang ini telah dibangun sejak tahun 2003 dan merupakan tempat percontohan rehabilitasi ekosistem hutan mangrove di negara kita yang memadukan untuk pendidikan, untuk edukasi, untuk pariwisata, dan juga untuk penguatan ekonomi masyarakat. Model rehabilitasi mangrove seperti inilah yang ingin kita replikasi, kita copy untuk program rehabilitasi mangrove di provinsi-provinsi yang lain, yang ini akan terus kita lakukan di kawasan-kawasan pesisir untuk memulihkan, untuk melestarikan kawasan hutan mangrove kita, dan juga untuk mengantisipasi dan memitigasi dari perubahan iklim dunia yang terus dan akan terjadi. Melalui penanaman mangrove ini, kita harapkan bisa mengurangi energi gelombang, bisa melindungi pantai dari abrasi, juga bisa menghambat intrusi air, dan memperbaiki kualitas lingkungan, baik di lingkungan pesisir maupun habitat di daerah pantai. Dan kita harapkan nanti ada peningkatan dari baik produksi ikan maupun hasil laut lainnya, utamanya kepiting, yang cocok untuk mangrove ini, dan yang paling akhir adalah bisa meningkatkan pendapatan masyarakat. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Dan ini juga nanti mungkin akan menjadi salah satu venue yang akan kita perlihatkan kepada pemimpin G20 tahun depan. Ya. Penanaman mangrove diharapkan bisa mengurangi energi gelombang, bisa melindungi pantai dari abrasi, serta bisa menghambat intrusi air. Sekaligus meningkatkan ekonomi warga sekitar lewat produksi hasil laut, hutan mangrove akan dijadikan sebagai salah satu tempat yang akan dipamerkan kepada pemimpin negara saat melaksanakan G20 tahun depan Bali.